قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إخوة الإسلام، صدرك مسلمين، برتم الله رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, kita selalu dan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap segala limpahan karunia kasih sayang yang Allah Subhanahu wa taala hadiahkan kepada kita bersama, dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tiga cara. Yang pertama adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati kita, dan kita mengakui bahwa semua nikmat yang ada bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah sebutkan, وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ, tidak ada satupun nikmat yang ada pada diri kalian kecuali semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apapun nikmat yang ada pada diri kita, kita sandarkan kepada Allah, dan itu merupakan di antara bentuk rasa syukur kita yang pertama kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, di antara bentuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan lisan. Sehingga lisan kita ini tidak pernah berhenti memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara salah satu kalimat yang paling mulia adalah dengan mengucapkan alhamdulillah wa qalu alhamdulillah, dan mereka selalu mengucapkan alhamdulillah terhadap segala limpahan karunia kasih sayang yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kemudian rasa syukur yang ketiga, dan ini merupakan di antara rasa syukur yang paling berat dilakukan oleh kaum muslimin, tidak semua kaum muslimin bisa melakukannya, yaitu bersyukur dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan i'malu ala daud syukra wa qalilun min ibadiyash syukur. Kalau kalian ingin bersyukur kepada Allah, maka beramallah, beribadahlah. Kemudian di akhir ayat Allah menyebutkan, dan sedikit di antara manusia yang bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati mudah bagi kita melakukannya. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, ya Allah, aku bersyukur terhadap nikmat yang kau berikan, mudah bagi kita mengucapkannya. Tapi siapa di antara kita yang berhasil bersyukur kepada Allah dengan anggota badannya, dengan amalannya, dengan kebaikannya, dengan ibadahnya, sehingga Allah sendiri yang menyebutkan wa qalilun min ibadiyash syukur, yang bersyukur kepada Allah tidak banyak, artinya sedikit di antara mereka yang berhasil menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga syukur yang sebenarnya adalah bagaimana kita selalu tunduk dan patuh kepada Allah, berusaha untuk melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang kita untuk mengerjakannya. Itulah hakikat syukur yang sebenarnya. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan bagi junjungan alam Nabi kita yang mulia usul dan qudwah kita bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya adalah kasih sayang yang tidak ada batasnya. Orang yang paling sibuk di dunia dan orang yang paling sibuk di akhirat sana adalah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan kesibukan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah untuk umatnya. Sehingga di dunia Nabi sibuk gara-gara umatnya, di akhirat Nabi sibuk juga gara-gara umatnya. Artinya ikhwatul Islam, demikianlah kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita bersama. Kecintaan yang betul-betul tidak akan ada duanya. Nabi betul-betul sayang dan cinta kepada kita bersama. Sehingga Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam Al-Qur'an, di dalam firman-Nya, bil mu'minina raufur rahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling rahim, orang yang paling rauf, rauf rahim. Sebenarnya adalah dua sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah ar-rauf ar-rahim? Itu adalah sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Namun di dalam ayat ini, dua sifat ini dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu adalah untuk umatnya, bil mukminin. Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk orang-orang mukmin, rauf, sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kaum muslimin, rahim, cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang mukmin. Artinya kepada umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat sayang, dan di antara bentuk kasih sayang Nabi tersebut terukir dengan amalan-amalan perjuangan yang dilakukan oleh Nabi dalam kehidupan dunia, yang mana Nabi selalu memikirkan kita sebagai umatnya. Perjuangan, pengorbanan, semuanya dilakukan oleh baginda Nabi yang mulia untuk umatnya.
Begitu juga di akhirat sana. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang dan manusia yang paling sibuk di antara makhluk-makhluk yang lainnya. Apa yang membuat Nabi sibuk? Kesibukan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah untuk umatnya. Dan kemarin kita menyebutkan ikhwatul Islam. Dikala Allah subhanahu wa ta'ala membangkitkan manusia, dan kita akan dibangkitkan dari ajagud danab, dari tulang ekor, semua manusia akan dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian khusus untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyebutkan, ana faratukum alal hawd, wahai umatku, aku tunggu kalian di telagaku, sebuah telaga yang sangat indah, yang tidak akan ada duanya. Kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada nabinya, dan bentuk cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Pertama kali mereka dibangkitkan, maka Nabi menyambut kita dengan air yang sangat indah, yang apabila kita meminumnya tidak akan pernah lagi merasakan kehausan untuk selama-lamanya. Kemudian setelah kita minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah haud, apa yang terjadi ikhwatul Islam? Yang terjadi adalah mahsyar. Apa itu mahsyar? Mahsyar itu artinya adalah tempat di mana semua manusia, mulai dari zaman Nabi Adam AS sampai umat terakhir, dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam sebuah tempat yang itu bukan lagi bumi yang sebelumnya, karena Allah subhanahu wa ta'ala sudah menggantinya dengan tanah yang lain, dengan bentuk yang lain. Semuanya dikumpulkan oleh Allah di sana. Dan berapa lama kita akan dikumpulkan di sana? Di dalam sebuah riwayat disebutkan ikhwatul Islam, 50,000 sana, 50,000 tahun lamanya kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi kepada diri kita. 50,000 tahun bukan hitungan yang mudah atau bukan hitungan yang singkat. Satu hari dibandingkan satu hari di akhirat dibandingkan dengan dunia, itu sama dengan 1,000 tahun. Coba bayangkan kalau seandainya kita berada di sana 50,000 tahun lamanya. Sehingga ikhwatul Islam, kalau kita bandingkan 50,000 tahun dengan umur yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, tidak ada bandingannya. Karena memang umur umat Nabi di antara 60 sampai 70 tahun saja. Nabi menyebutkan, a'maru ummati ma baina 60 wa 70. Umur umatku tidak lebih daripada 60 atau 70 tahun. Dan sedikit sekali di antara mereka yang lebih daripada 70 tahun. Kalaupun ada di antara kita yang berumur lebih daripada 70 tahun, itu pun umurnya kurang lagi efektif. Kebanyakan yang mungkin karena sakit-sakitan atau karena keadaan yang lainnya, yang efektifnya 60 sampai 70 tahun. Itu umur kita di dunia, dan itu kita sudah merasa sangat lama sekali. Tapi kalau seandainya kita bandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di padang mahsyar 50,000 tahun lamanya, dan itu hitungan 60 tahun ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan 50,000 tahun lamanya. Namun yang 60 tahun atau 70 tahun yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita di dunia itu adalah babak penentuan bagaimana nanti kita akan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dikala Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di padang mahsyar. Kemudian dikala dikumpulkan di padang mahsyar ikhwatul Islam, kita dibangkitkan dalam keadaan tidak berpakaian. Kita dibangkitkan dalam keadaan tidak bersunat. Kita dibangkitkan dalam keadaan tidak ada sendal. Artinya kita dibangkitkan sebagaimana dulu Allah melahirkan atau Allah lahirkan kita ke dalam kehidupan dunia. Kita tidak ada apa-apanya. Begitu juga dikala kita dibangkitkan. Sehingga dikala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hadis ini, ibunda kita Aisyah bertanya, karena Nabi menyebutkan dibangkitkan dalam keadaan tidak bersunat, dalam keadaan tidak bersendal, dalam keadaan tidak berpakaian. Apa pertanyaan ibunda kita Aisyah? Ya Rasulullah, kalau kita tidak berpakaian, apakah nanti kita tidak akan melihat aurat satu dengan yang lainnya? Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak seorang pun di antara mereka yang dibangkitkan oleh Allah memikirkan yang demikian. Artinya mereka tidak memikirkan aurat lagi. Ada perkara-perkara yang lebih berat menyibukkan diri mereka. Apa itu? Bagaimana mereka statusnya dalam kehidupan akhirat sana? Apakah mereka nanti diberikan hukuman oleh Allah? Apakah nanti mereka diberikan kesegaran oleh Allah? Apakah mereka diberikan ampunan oleh Allah? Apakah mereka termasuk hamba yang disiksa oleh Allah? Mereka tidak lagi bisa memikirkan yang lainnya. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan ikhwatul Islam, kalau nanti di akhirat, maka kita tidak akan sempat lagi memikirkan yang lain. Bahkan orang yang paling dekat dengan diri kita bisa akan kita jadikan mereka sebagai tumbal. Biarkan mereka disiksa oleh Allah, agarkan kita bisa selamat. Artinya Allah menceritakan bagaimana sedikit huru haranya. Di dalam surat Al-Ma'arij, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, yubassarunahum, yawaddul mujrimu law yaftadi min adabi yawmi'idin bibani. Kalau seandainya nanti kalian memperhatikan bagaimana orang yang bersalah
mereka akan mencari orang-orang yang akan dijadikan sebagai tumbal untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikala Allah panggil dirinya, wahai fulan bin fulan, kamu akan dimasukkan ke api neraka. Apa kata Allah? Apa kata orang tersebut? Ya Allah, bisakah anakku yang dijadikan sebagai tawanan, bisakah dia dijadikan sebagai tumbal, bisakah dia dijadikan, dia masukkan dia ke dalam api neraka ya Allah, asalkan aku selamat. Padahal itu anaknya. Namun dia tidak lagi bisa berpikir itu anaknya. Artinya bagaimana supaya dia selamat? Ya Allah, ini anakku, ambil dirinya, masukkan dia ke dalam api neraka, asalkan aku selamat. Kalau juga tidak cukup ya Allah, ini istriku, ini keluargaku, ini tetanggaku. Kalau juga belum cukup ya Allah, silakan masukkan semua manusia ke dalam api neraka, masukkan mereka ke dalam api neraka, asalkan diriku masuk ke dalam surga. Namun tidak mungkin demikian ikhwatal Islam. Siapa yang berbuat, maka mereka yang harus bertanggung jawab. Artinya apa? Allah menceritakan kepada kita bagaimana dahsyatnya. Tidak ada lagi kita memikirkan, oh ini fulan, ini dulu tetanggaku, dia orang baik, bantu diriku. Tidak ada lagi yang demikian. Oh ini anakku, ini istriku. Tidak ada lagi ceritanya. Kalau sudah di padang mahsyar ikhwatul Islam, setiap kita akan memikirkan diri kita masing-masing. Dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Matahari mulai didekatkan. Kalau matahari didekatkan, apa yang terjadi ikhwatul Islam? Tidak ada yang menyelamatkan kecuali amalan yang pernah kita lakukan. Nah, setelah 50 ribu tahun lamanya, dan itu bukan hitungan yang singkat ikhwatul Islam, kita tidak tahu apa yang terjadi kepada diri pribadi. Kita juga tidak tahu apa yang terjadi kepada orang lain. Setiap kita sibuk memikirkan huru-hara yang sangat dahsyat, maka setelah 50 ribu tahun lamanya, baru ada di antara manusia yang mengatakan, kita tidak bisa lagi menahannya, kita tidak lagi bisa menunggunya. Ayo kita mencari ayah kita Adam. Dan semoga dengan kita mencari ayah kita Adam, maka Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada kita, Allah berikan syafaat kepada kita. Maka manusia pun semuanya berbondong-bondong mencari ayahanda Adam alaihi salam. Dan mencari Nabi Adam alaihi salam butuh waktu yang sangat lama. Bukan butuh waktu 1 tahun, 2 tahun. Dan kita tetap tidak tahu di mana Nabi Adam alaihi salam. Artinya, di luar daripada 50 ribu tahun tadi dihisab oleh Allah di mahsyar, di padang mahsyar, maka tambah lagi waktu mencari ayahanda kita Adam alaihi salam. Dan itu butuh waktu bertahun-tahun lamanya, puluhan tahun lamanya. Kemudian dikala kita menjumpai Nabi Adam alaihi salam, maka kita mengatakan, ya Adam, anta abul bashar, wahai Nabi Adam, engkau adalah ayahanda kami. Khalaqakallahu biyadi, sesungguhnya Allah menciptakan dirimu dengan tangannya. Tidakkah engkau melihat bagaimana keadaan kami? Minta tolonglah kepada Allah agar kami tidak sengsara seperti ini. Kami tidak tahan lagi. Minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Datang kepada Allah, minta syafaat kepada Allah. Apa kata Nabi Adam alaihi salam? Nafsi nafsi bi nafsi, jiwaku diriku. Aku tidak bisa menolong kalian. Karena dulu aku pernah dilarang oleh Allah memakan buah yang ada di dalam surga, kemudian aku tetap memakannya. Dan setelah aku memakannya, Allah marah dan murka kepadaku dengan kemarahan yang luar biasa. Aku tidak bisa menolong kalian. Jiwaku, diriku, aku takut kepada Allah. Karena Allah dulu marah kepadaku, aku takut. Datanglah kalian kepada Nuh alaihi salam. Kemudian setelah Nabi Adam tidak bisa menolong kita semua, dan kita juga tidak bisa memaksanya. Kemudian kita mencari Nabi Nuh alaihi salam, mencari Nabi Nuh, tidak bukan butuh waktu 1 hari, 2 hari, ribuan tahun lamanya. Lama sekali kita mencari Nabi Nuh alaihi salam. Kemudian dikala kita menjumpai Nabi Nuh, kita bertanya kepada Nabi Nuh alaihi salam, wahai Nuh, engkau adalah rasul pertama yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke permukaan dunia. Ala tara ila ma nahnu fi? Tidakkah engkau memperhatikan bagaimana keadaan kami yang ada di sini? Kami tidak tahan. Matahari didekatkan, kami tidak sabar lagi menahannya. Datanglah kepada Allah, menghadaplah kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menyelesaikan urusan kami. Jangan dibiarkan kami seperti ini. Seolah-olah itulah yang bahasa yang kita ucapkan. Kemudian apa jawaban Nabi Nuh alaihi salam? Nabi Nuh juga mengucapkan kalimat yang sama. Jiwaku, diriku, aku tidak bisa menolong kalian. Aku tidak bisa datang kepada Allah, aku malu kepada Allah. Kenapa Nabi Nuh malu kepada Allah? Dulu kata Nabi Nuh alaihi salam, aku berdoa kepada Allah, yang mana doa tersebut sebenarnya tidak pantas aku mengucapkannya. Nabi Nuh alaihi salam pernah berdoa kepada Allah, diceritakan di akhir surat Nabi Nuh atau di akhir surat Nuh. Wa qala Nuh rabbi la tazar 'ala al-ardi min al-kafirin diyara innaka intazarhum yudillu 'ibadak
Ya Allah, jangan biarkan di permukaan bumi ini ada orang-orang yang kufar. Karena apabila nanti mereka melahirkan keturunan, tidaklah mereka melahirkan keturunan kecuali keturunan yang juga kufar kepadamu. Artinya binasakan mereka semuanya, ya Allah. Dan kita tidak tahu, kalau seandainya ada orang yang tidak beriman, kita tidak tahu bisa jadi keturunannya beriman kepada Allah Azza wa Jal. Namun Nabi Nuh berdoa secara umum, ya Allah, hancurkan, binasakan semuanya. Sehingga para ulama menyebutkan di Khotul Islam, dikala Nabi Nuh berdoa kepada Allah Azza wa Jal, maka Allah subhanahu wa ta'ala menenggelamkan semua yang ada di dunia, semuanya. Dunia ini semuanya tenggelam. Yang tersisa adalah Nuh dan orang-orang yang beriman kepada Nabi Nuh, serta hewan-hewan yang diselamatkan oleh Nabi Nuh atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Artinya, Nabi Nuh merasa doa ini tidak pantas diucapkan. Kenapa tidak pantas diucapkan? Karena kita tidak tahu, orang yang belum lahir, kita tidak tahu apakah mereka beriman atau tidak beriman. Dan tidak boleh bagi kita mencapnya, mereka tidak akan beriman. Nah, di dalam doa ini, seolah-olah ada kalimat, mereka tidak akan pernah beriman, ya Allah. Kalau lahir anak keturunannya, mereka tidak akan pernah beriman. Dan Nabi Nuh mengucapkan doa ini bukan tanpa alasan. Karena Nabi Nuh alaihi salam berdakwah lebih daripada 950 tahun lamanya. Setiap ada generasi yang baru datang, setiap ada generasi baru datang dari kalangan umatnya, maka orang tuanya akan selalu mengajarkan kepadanya, di sini wahai anakku ada orang gila, di sini anakku ada orang yang mengaku dirinya sebagai ini, dia adalah tukang sihir, dia adalah orang gila. Jadi setiap keturunan lahir, maka mereka sudah tahu Nuh itu adalah orang gila. Sehingga sebenarnya pantas Nabi Nuh berdoa kepada Allah, karena sudah banyak generasi-generasi yang demikian. Maka di dalam doanya Nabi Nuh mengatakan, ya Allah, jangan biarkan mereka dan jangan biarkan anak keturunannya. Kalau mereka melahirkan anak keturunan, mereka juga akan kufar kepadamu, ya Allah. Sebenarnya Nuh sudah merasakan semuanya. Namun walaupun demikian, Allah tidak mengizinkan Nabi Nuh berdoa seperti ini. Nah, setelah Nabi Nuh berdoa kepada Allah dan terlanjur berdoa kepada Allah, Allah turunkan air dari langit, Allah keluarkan air dari bumi, semua bumi tenggelam. Maka Nuh disebut dengan ayah kita yang kedua. Kenapa demikian? Karena tidak ada yang tersisa di dunia. Mulai dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Nuh, kecuali Nuh dan orang-orang yang ada di perahunya. Nah, dengan doa ini, Nabi Nuh akhirnya merasa dirinya bersalah. Sehingga dia selalu minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dikala kita datang kepada Nabi Nuh ingin meminta syafaat, maka Nabi Nuh minta izin. Dan mengatakan, diriku, jiwaku, aku tidak bisa menolong kalian. Karena dulu aku berdoa dengan kalimat yang tidak diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, aku mengucapkannya. Kemudian datanglah kalian kepada Nabi Ibrahim. Kita pun akhirnya berbondong-bondong mencari Nabi Ibrahim. Mencari Nabi Ibrahim butuh waktu yang lama. Kemudian dikala berjumpa dengan Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim pun kembali mengucapkan, wahai manusia, aku juga tidak bisa menolong kalian. Karena dulu aku pernah berbohong 3 kali. Coba bayangkan, aku dulu pernah berbohong. Di dalam hadisnya disebutkan kalimatnya bohong, yaitu salah satu kazibat, yaitu 3 kali berbohong. Padahal sebenarnya Nabi Ibrahim tidak berbohong. Namun ada sedikit di dalam hadis ini disebutkan kebohongan, padahal sebenarnya tidaklah kebohongan. Apa yang terjadi di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam? Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang dirinya. Yang pertama, kalimat yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim dikala dia diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari api yang membakarnya. Kemudian dia pun pergi ke sebuah daerah yang bernama Syam. Kemudian dikala dia berada di sana, dia pun pergi bersama istrinya, bersama keluarganya ke sebuah daerah yang bernama Mesir. Kemudian di Ikhwatul Islam, di Mesir pada waktu itu ada raja yang sangat zalim. Tidak ada wanita yang paling cantik, yang bagus rupanya, kecuali akan dicurinya. Dan kita tahu, orang yang paling indah di dunia, wanita yang paling indah di dunia, yang pertama adalah ibunda kita Hawa. Dan yang kedua adalah ibunda kita Sarah alaihi wassalam. Mereka diberikan kecantikan yang luar biasa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dikala Sarah melewati Mesir tersebut bersama suaminya Ibrahim, maka rakyatnya mengatakan, wahai baginda raja, masuk di daerahmu seorang wanita yang tidak pantas kecuali untukmu. Artinya, karena memang raja itu adalah raja yang bejat, kalau ada wanita yang rupa yang cantik, yang jelita, akan diambilnya. Kalau wanita ini punya suami, suaminya akan dibunuh.
Kalau wanita ini punya saudara, saudaranya akan dimuliakan. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam tahu, mau tidak mau istrinya akan diambil. Kemudian sebelum istrinya diambil, maka dia berpesan, wahai istriku, kalau nanti kamu ditangkap, maka bilanglah aku saudaramu. Nah, Nabi Ibrahim menganggap ini adalah sebuah kebohongan. Padahal sebenarnya, kalau seandainya kejadian tersebut terjadi kepada diri kita, maka wajib kita berbohong. Boleh kita berbohong kalau untuk menyelamatkan nyawa. Dan memang pada waktu itu di umat Islam tidak ada yang beriman kepada Allah kecuali Nabi Ibrahim dan Sarah. Artinya kalau Nabi Ibrahim mengatakan aku adalah saudaramu, maknanya saudara seiman seakidah. Siapa lagi beriman kepada Allah kecuali mereka berdua? Akhirnya kemudian Nabi Sarah ditangkap. Kemudian dikatakan siapa dia? Maka Sarah mengatakan dia saudaraku, padahal itu adalah suaminya. Sebenarnya kalimat saudara ini ada benarnya walaupun ada salahnya. Namun Nabi Ibrahim menganggap itu adalah sebuah kebohongan. Yang mana pada akhirnya Allah menyelamatkan Sarah. Tidak bisa didekati karena dia adalah istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pada akhirnya dibebaskan. Dan dikala dibebaskan, maka di saat itulah raja tadi menghadiahkan Hajar kepada Sarah. Dan disitulah asal-muasal Hajar alaihissalam. Dan Hajar ini ikhwatul Islam agar kita tahu. Karena dari Hajar ini lahir Ismail. Dari Ismail ini lahir yang namanya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Hajar itu adalah seorang ratu. Agar kita tahu dari mana nasab Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah seorang permaisuri. Kemudian dikala terjadi peperangan, maka dia termasuk orang yang ditangkap. Kemudian pada akhirnya diserahkan kepada Sarah. Kenapa kita menyebutkan yang demikian? Agar kita tahu bahwa keturunan, bahwa ayah kita atau ibunda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan seorang budak, namun dia adalah seorang ratu pada waktu itu. Dan itulah Hajar, darinya lahir Ismail, dari Ismail lahir pada akhirnya lahir Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena nasab Nabi semuanya adalah nasab yang mulia. Kemudian itu adalah kebohongan pertama Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim menganggap ini sebuah kebohongan. Sehingga dengan kebohongan ini ikhwatul Islam sebenarnya tidak bohong. Namun Nabi Ibrahim menganggap itu adalah kebohongan. Dia minta maaf kepada Allah, dia takut kepada Allah. Dengan itu pula dia tidak bisa menyelamatkan kita, tidak bisa meminta kepada Allah, dia malu kepada Allah azza wajalla. Kemudian yang kedua disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah As-Saffat. Dikala Nabi Ibrahim diajak oleh kaumnya untuk beribadah kepada selain Allah, maka dia mengatakan faqala inni saqim. Aku sedang sakit, wahai kaumku. Aku tidak bisa keluar dari rumah. Aku sedang sakit. Apa maknanya? Nabi Ibrahim dia tidak sakit. Dia sehat. Tapi dia mengatakan dirinya sakit. Yang dimaksud oleh Nabi Ibrahim, aku sedang sakit, yang sakit itu adalah hatinya. Jasadnya sehat. Namun dikala dia dibawa keluar untuk rutinitas atau untuk ritual-ritual keagamaan menyembah berhala, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim tidak mungkin mengikutinya. Maka dia beralasan faqala inni saqim, aku sedang sakit, sehingga kaumnya tidak lagi mengajak dirinya karena Nabi Ibrahim mengatakan sakit. Yang sakit itu bukan jasadnya, yang sakit itu hatinya. Kenapa mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala? Nah, Nabi Ibrahim menganggap itu juga sebuah kebohongan. Dan ini kebohongan yang kedua, padahal itu tidak disebutkan serta merta, tidak disebutkan semuanya adalah kebohongan. Maka di dalam istilah ikhwatul Islam itu lebih dikenal dengan kalimat tauriyah. Tauriyah itu ikhwatul Islam yang menjawab bermaksud maksudnya lain, dan yang bertanya memahaminya dengan pemahaman yang lain. Seperti tadi, saya sakit. Sakit itu banyak maknanya. Bisa jadi sakit secara rohani, bisa jadi sakit secara jasmani. Yang bertanya menganggap Nabi Ibrahim jasadnya yang sakit. Tapi makna yang diinginkan oleh Nabi Ibrahim, hatinya yang sakit, rohaninya yang sakit. Sakit melihat mereka beribadah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Maka itu secara bahasa disebut dengan tauriyah. Namun itu merupakan di antara salah satu alasan yang menyebabkan Nabi Ibrahim tidak bisa memberikan syafaat kepada kita. Kemudian yang ketiga, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anbiya. Di dalam surah Al-Anbiya ini ikhwatul Islam, Nabi Ibrahim, karena Nabi Ibrahim itu adalah orang yang diberikan kecerdasan, kepintaran oleh Allah Subhanahu wa taala semenjak dia masih kecil. Nabi Ibrahim alaihi salam dikala dia kecil, maka di antara salah satu usahanya adalah membantu orang tuanya. Dan orang tua Nabi Ibrahim pekerjaannya adalah tukang buat patung. Dan Nabi Ibrahim di antara salah satu yang menjual patung. Pekerjaannya bukan pekerjaan yang mudah.
Namun patung yang dijual oleh Nabi Ibrahim tidak pernah laku. Kenapa tidak pernah laku? Dalam satu sisi, dia tidak mungkin durhaka kepada orang tuanya karena dia masih kecil. Dalam satu sisi, dia tidak mungkin mengajak manusia beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia tetap menjual patung. Pagi dia keluar membantu orang tuanya. Namun dikala dia berdagang, dia selalu mengatakan man yashtari, siapa yang mau membeli, ma la yadhur wa la yanfa, sesuatu yang tidak ada faedahnya, sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Kalau kita berdagang seperti itu, belilah barang kami yang tidak ada faedahnya, apakah barang kita akan laku? Tidak akan laris, tidak akan ada yang beli. Sehingga setiap kali Nabi Ibrahim berjualan, itu yang dia ucapkan, siapa yang mau beli patung, tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya, tidak akan laku patungnya. Dia tetap melakukan pekerjaannya sebagai seorang anak, namun dia tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di kampungnya tidak ada yang beriman. Sehingga sekian lama waktunya, pada suatu ketika dia pun pergi ke patung-patung yang disembah oleh orang-orang yang ada di kampungnya. Maka ada patung-patung kemudian dia hancurkan semuanya, disisakan yang paling besar, dan kita tahu semua ceritanya. Kemudian dikala kaumnya datang melihat patung-patungnya sudah binasa, maka mereka pun heran. Seolah-olah mereka jantungan, patung yang selama ini mereka sembah, mereka ibadati, sekarang tiba-tiba hancur. Qalu man fa'ala hadha bi alihatina? Siapa yang berani melakukan ini terhadap Tuhan-Tuhan kita? Maka orang kampung tersebut mengatakan, qalu sami'na fata. Coba bayangkan fata. Kami mengetahui ada salah seorang pemuda remaja yang masih kecil. Qalu sami'na fata yuqalu lahu, yang mana dia dinamakan, artinya Nabi Ibrahim tidak masyhur. Yuqalu lahu Ibrahim, yang namanya adalah Nabi Ibrahim. Qalu fa'tu bihi ala ayunin nas. Ayo panggil dia, kita sidang dia di hadapan semua manusia, dihadirkan semua rakyat yang ada. Kita hukum dia, kita sanksi dia, kita sidang dia, kita pojokkan dia dan kita hukum dia. Qalu fa'tu bihi ala ayunin nas. Datangkan dia. Kemudian dikala Ibrahim didatangkan dalam keadaan tertangkap, kemudian mulailah disidang Nabi Ibrahim di depan semua orang yang ada. Dan pertanyaan pertama, qala a anta fa'alta hadha bi alihatina? Apakah engkau yang melakukan ini terhadap Tuhan kami wahai Ibrahim? Apa jawaban Nabi Ibrahim? Kalau dia mengatakan iya, maka dia langsung dihukum. Maka itulah di awal ayat cerita ini Allah menyebutkan, walaqad ataina Ibrahima rusydah, kami berikan kepintaran kepada Nabi Ibrahim padahal dia masih kecil pada waktu itu. Makanya dikala menghancurkan semua patung, sengaja dia meninggalkan yang paling besar, kemudian menggantungkan alat menghancurkan patung tersebut di leher patung tersebut. Sehingga dikala dia ditanya, dia bisa memberikan jawabannya. Apakah engkau yang menghancurkan ini wahai Ibrahim? Maka apa kata Nabi Ibrahim? Qala bal fa'alahu kabiruhum hadza. Yang melakukan ini adalah yang besar. Kemudian Nabi Ibrahim menunjuknya. Apakah Nabi Ibrahim berdusta atau jujur? Nabi Ibrahim mengatakan dengan tangannya, qala bal fa'alahu kabiruhum hadza. Dia mengeluarkan tangannya, apa namanya, jempolnya, kemudian dia menunjuk ke arah patung yang besar. Orang-orang menganggap yang menghancurkan yang besar tadi, padahal Nabi Ibrahim menginginkan yang menghancurkan patung kalian itu adalah tangan ini. Ini yang menghancurkannya. Karena apabila kita ingin menghancurkan sesuatu, memegang sesuatu, kalau tidak ada ini, tidak ada kekuatannya. Coba kita pegang sesuatu, tidak ada ini, karena ini adalah inti daripada kekuatannya. Artinya tangan ini yang menghancurkan. Tapi orang memahami yang menghancurkan itu adalah yang besarnya. Dan Nabi Ibrahim menganggap ini adalah sebuah kebohongan. Padahal itu adalah tauriah. Qala bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'alu. Yang menghancurkan patung kalian adalah yang besar. Tanya dia, jangan tanya diriku. Dan itu adalah di antara kepintaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga umatnya, kaumnya mengatakan, dia tidak bisa mendengar, dia tidak bisa berbicara, dia tidak bisa menjawab. Bagaimana kami akan bertanya kepadanya? Maka di saat itulah dikala mereka mengatakan, dia tidak bisa berbicara, dia tidak bisa mendengar, dia tidak bisa bergerak, bagaimana kami bertanya kepadanya? Mudah Nabi Ibrahim masuk ke dalamnya. Kalau kalian tahu dia tidak mendengar, tidak berbicara, tidak bergerak, tidak bisa melakukan sesuatu, kenapa kalian sembah dia? Mana akal kalian? Mereka pun akhirnya terdiam. Padahal Nabi Ibrahim masih kecil. Namun dikala Nabi Ibrahim mengatakan yang melakukannya adalah yang besar, dia bermaksud adalah tangannya, bukan patung yang besar. Dan orang memahami adalah patung yang besar. Kemudian di saat kaumnya tidak bisa lagi menjawab bantahan atau argumen yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim,
maka di saat itulah mereka tidak lagi bisa mengeluarkan hujjah. Yang mereka bisa lakukan adalah dengan kekerasan, qalu harriqu, bakar Nabi Ibrahim, karena tidak bisa lagi berhujjah, tidak bisa lagi melawan argumen daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Intinya ikhwatul Islam, tiga kisah inilah kebohongan Nabi Ibrahim yang sebenarnya kita tidak bisa mengatakan itu kebohongan. Itu disebut dengan tauriyah. Namun dengan tiga alasan itulah dia tidak bisa memberikan syafaat kepada manusia di akhirat sana. Nabi Ibrahim menyebutkan, dulu saya pernah melakukan kebohongan tiga kali. Dengan kebohongan ini aku tidak bisa memberikan syafaat kepada kalian. Nafsi, nafsi, nafsi. Allah murka kepada aku. Allah marah. Jiwaku, diriku, datanglah kalian kepada Nabi Musa. Akhirnya Nabi Ibrahim menyebutkan kesalahannya. Karena setiap Nabi yang kita datangi, mereka menyebutkan kesalahannya dan alasannya. Mengapa mereka tidak bisa memberikan syafaat kepada manusia. Kemudian setelahnya ikhwatul Islam, kita pun datang kepada Nabi Musa sesuai dengan arahan Nabi Ibrahim AS. Dikala datang kepada Nabi Musa, jawabannya sama, aku tidak bisa memberikan syafaat. Karena dulu aku pernah membunuh seorang jiwa, yang mana Allah Subhanahu wa taala melarangnya aku melakukan. Allah melarang aku melakukannya, namun aku melakukannya. Dan pembunuhan tersebut adalah pembunuhan yang tanpa disengaja. Tidakkah kita tahu ikhwatul Islam, ketika ada dua orang, dan ini merupakan di antara salah satu kenapa akhirnya Nabi Musa ketahuan. Nabi Musa dikala keluar dan dia dijaga oleh Fir'aun. Nabi Musa dikala dia keluar, maka dia menemukan ada dua orang yang sedang berkelahi. Yang satu berasal dari suku Mesir asli, yang satu berasal dari Bani Israel. Kemudian Nabi Musa, dia berasal dari Bani Israel. Tidak mungkin dia membela orang lawannya. Tidak mungkin dia membela lawannya. Maka tentu dia membela kawannya, yang satu suku, yang satu bangsa dengan dirinya. Dia pun akhirnya memukul orang yang berasal dari Mesir asli tersebut. Dikala dia memukulnya, kita tahu Nabi Musa itu adalah orang yang diberikan kekuatan oleh Allah Azza wa Jal. Satu kali pukulan, maka dia langsung meninggal. Dan orang-orang tidak tahu siapa yang membunuhnya. Nabi Musa pun tidak memberitahukan kalau dia membunuhnya. Sehingga sibuk pada waktu itu siapa yang melakukan ini. Kemudian tadi orang yang diselamatkan oleh Nabi Musa, yang berasal dari kaumnya, kembali lagi melakukan masalah. Ada lagi masalah dengan orang lain. Kemudian diketahui lagi oleh Nabi Musa, kamu lagi, kamu lagi, kamu lagi. Kemudian dikala Nabi Musa ingin marah, apa kata orang tersebut yang pernah diselamatkan oleh Nabi Musa, jangan bunuh diriku sebagaimana kamu pernah membunuh orang itu. Dari kalimat inilah diketahui bahwa yang membunuh orang yang dulu adalah Nabi Musa alaihissalam. Dan itu diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qasas, yang mana nanti bisa kita baca di sana. Artinya ikhwatul Islam, Nabi Musa dikala meninjunya bukan ingin membunuhnya, tapi karena kekuatan Nabi Musa berlebih dari yang lainnya, sehingga dengan satu pukulan orang ini langsung tewas. Dan Nabi Musa mengatakan, Allah murka kepadaku karena dulu aku pernah membunuh seorang jiwa yang mana tidak boleh bagiku untuk membunuhnya. Allah tidak memaafkan, atau aku malu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan aku tidak bisa memberikan syafaat kepada kalian. Nafsi, 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 jiwaku, diriku, datanglah kalian kepada Nabi Isa. Maka pada akhirnya kita pun datang kepada Nabi Isa. Jawaban Nabi Isa juga sama. Hanya saja Nabi Isa tidak menyebutkan apa kesalahannya. Nabi Isa mengatakan, Allah murka kepadaku, Allah marah kepadaku dengan kemarahan yang tidak pernah sebelumnya dan tidak akan pernah lagi setelahnya. Namun Nabi Isa tidak menyebutkan apa kesalahannya. Nabi Isa hanya mengatakan, datanglah kalian kepada Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kita pun akhirnya datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat kita datang kepada Nabi, apa jawaban Nabi? Ana laha, ana laha, ana laha. Ini adalah untukku dan ini adalah tugasku. Maka di saat itulah semua manusia tertuju kepada Muhammad bin Abdullah. Dan di antara makna maqaman mahmuda, dikala Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ana sayyidu waladi Adam, aku adalah pemimpin anak semua anak Adam, karena semua anak Adam akan meminta syafaat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya meminta Rasul datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun ikhwatul Islam, yang namanya syafaat itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Qul lillahi syafa'atu jami'a, katakanlah syafaat itu semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan syafaat itu artinya kebalikan daripada witir. Apa arti witir? Ganjil atau genap, satu, tiga, itu apa namanya? Ganjil atau genap? Ganjil. Kalau syaf'un artinya genap. Yang tadinya satu,
witrun, menjadi syafrun, menjadi dua. Artinya ada orang yang akan menjadi perantara, maka disebut dengan syafaat. Nah, syafaat ini ikhwatul Islam semuanya milik Allah Subhanahu wa taala, semuanya. Bukan milik Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan milik malaikat, bukan milik orang saleh, bukan milik orang syuhada, bukan milik para ulama, bukan punya orang-orang yang ditentukan oleh Allah, enggak. Semua syafaat milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita ingin meminta syafaat, minta syafaat kepada Allah. Makanya Allah menyebutkan qul lillahi syafa'atu jami'a. Katakan wahai Muhammad, katakan kepada umatmu, qul lillah, semuanya milik Allah, asy-syafa'atu jami'a. Artinya apa ya ikhwatul Islam? Kalau kita ingin syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama kali kita minta adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul lillahi syafa'atu jami'a. Kemudian dikala Nabi diizinkan, karena syafaat itu harus melalui dua proses. Yang pertama, izin Allah kepada yang memberikan syafaat. Dan yang kedua, ridhonya Allah kepada orang yang diberikan syafaat. Yang pertama, izin Allah kepada orang yang memberikan syafaat. Nabi memberikan syafaat. Para nabi memberikan syafaat. Orang syuhada memberikan syafaat. Para malaikat memberikan syafaat. Semua manusia bisa memberikan syafaat. Namun dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tidak satu pun hamba Allah yang bisa memberikan syafaat kecuali atas izin Allah yang pertama. Kemudian setelah Allah mengizinkan seseorang bisa memberikan syafaat, yang kedua, Allah meridhai orang yang akan mendapatkan syafaat. Misalnya Nabi ingin memberikan syafaat kepada Fulan bin Fulan, maka Allah ingin melihat Fulan bin Fulan ini siapa? Apakah termasuk orang yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla atau tidak? Kalau Allah ridha, maka baru connect syafaatnya. Kalau Allah tidak ridha, maka tidak jadi syafaatnya. Artinya berarti semua syafaat dikembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, dikala Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada Allah, Allah izinkan Nabi memberikan syafaat, dan inilah yang disebut dengan syafaatul uzma, syafaat yang paling besar yang tidak dimiliki oleh kecuali baginda dan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun datang dan Nabi diizinkan oleh Allah memberikan syafaat, karena ini adalah syafaat yang hanya sekedar mengeluarkan manusia dari huru-hara padang mahsyar. Mereka tidak tahan lagi di sana. Mereka ingin menyelesaikan bagaimana permasalahannya. Mereka beriman, ingin mendapatkan nikmatnya. Terutama mereka-mereka beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian akhirnya Nabi pun memberikan syafaat. Dikala diberikan syafaat, Allah izinkan semuanya. Maka baru dibuka yang namanya pintu hisab. Dan Nabi SAW pernah menyebutkan di ikhwatul Islam, terkhusus kepada kita sebagai umat Muhammad bin Abdullah, nahnul akhirun al-awwalun. Kita adalah umat yang terakhir, namun kita adalah umat yang pertama. Hadis ini adalah hadis yang memberikan kabar gembira sekaligus memberikan kabar duka. Apa kabar gembiranya dan apa pula kabar dukanya? Kita adalah umat yang terakhir dan kita adalah umat yang pertama. Kita adalah umat yang terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita adalah umat yang pertama. Umat yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Allah memberikan izin kepada Nabi untuk memberikan syafaat kepada semua manusia. Kalau kita tahu kita adalah umat yang pertama kali mendapatkan izin syafaat dan yang pertama kali dihisab, apa yang terjadi? Kalau kita baik, iya. Berarti kita yang pertama kali mencicipi surga Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau seandainya kita orang yang tidak baik, berarti kita yang pertama kali mencicipi neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka itu ada kabar bahagia, namun di sampingnya ada kabar duka. Kemudian ikhwatul Islam, tentunya setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam fokus kepada umatnya. Dan jika Nabi sallallahu alaihi wasallam fokus kepada umatnya, maka mulailah dihisab. Dan semua kita dihisab ikhwatul Islam satu persatu dihadapkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka yang mukmin, hisab itu hanya antara asar dengan maghrib. Padahal coba kita bayangkan manusia yang ada, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau di zaman sekarang saja, kalau seandainya umat Nabi dikumpulkan lebih daripada 2 miliar, kita tidak akan tahu berapa lama kita akan antrian kalau dihisab. Namun orang yang beriman mudah baginya, dipersingkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Urusannya mudah sekali bagi Allah Azza wa Jalla. Waktunya hanya antara asar dengan maghrib saja. Artinya waktu yang singkat. Maka hisab itu terbagi kepada dua. Ada yang namanya hisab, ada yang namanya arad. Yang pertama namanya arad, ardun. Ardun itu ikhwatul Islam, setiap manusia mereka memiliki amalan catatan. Kemudian di antara salah satu bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bahwa mulai dari kita balig sampai kita wafat, maka semuanya ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala
melalui para malaikatnya. Kemudian dikala kita dihadapkan dengan Allah satu persatu, kemudian tidak ada penterjemah antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mulai membacakan buku amalan catatan satu persatu mulai dari kita balik. Allah mengatakan, wahai fulan bin fulan, kamu dulu seperti ini di waktu ini. Maka setiap kali Allah mengatakan yang demikian, kita hanya bisa mengatakan iya ya Allah, dan lebih banyak keburukan-keburukan yang kita lakukan. Kemudian setelah hampir habis amalan catatan yang dibacakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita pun merasa binasa, tidak ada tempat kita berlari, dan kita tahu semua yang dibacakan oleh Allah benar adanya. Karena memang setiap kita merasa bersalah dan berdosa, karena memang tidak ada yang namanya manusia kecuali dalam satu harinya mereka punya salah dan dosa. Tidak ada yang namanya manusia kecuali setiap hari mereka melakukan salah dan dosa. Dan itu Allah yang menyebutkannya. Apa kata Allah dalam hadis qudsi? Ya ibn Adam, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Wahai anak Adam, kalian melakukan salah siang dan malam. Setiap hari kita melakukan dosa, setiap hari. Tidak ada kita di antara kita yang melewati satu hari. Siapa di antara kita yang berani mengatakan hari ini saya tidak melakukan dosa? Tidak ada. Dan Allah tahu bagaimana sifat manusia. Namun walau demikian, Allah mengatakan wa ana aghfirud dzunub, dan kalian harus tahu walaupun kalian melakukan salah siang dan malam, aku adalah zat, Allah mengatakan aku adalah zat yang maha pengampun. Makanya kenapa kita harus mengucapkan istighfar setiap hari dan setiap malam? Setiap hari kita wajib beristighfar, karena tidak hari yang kita lewati kecuali ada dosa di sana. Makanya sebelum kita lanjutkan hadis ini ikhwatul Islam, ada sebuah kalimat yang sangat indah disebutkan oleh para ulama. Ketika kita buang hajat, jika kita ingin buang air, mau air kecil atau buang air besar, maka apa doa yang kita baca? Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'ith. Kita menelurkan kaki kiri, kemudian kita baca doa ini. Kemudian kalau kita keluar, apa yang kita baca? Ghufranaka. Apa artinya? Ya Allah, ampunkan dosaku. Kenapa kita harus minta ampun kepada Allah padahal kita buang hajat? Apa salah yang kita lakukan jika kita membuang hajat? Karena selama kita buang hajat, kita tidak dibolehkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami? Maka dikala kita tidak bisa berzikir kepada Allah karena kita sedang buang hajat, maka doa yang paling pas dikala kita ucapkan dikala kita keluar dari buang hajat adalah, ya Allah ampunkan dosaku karena aku tadi tidak bisa berzikir kepada dirimu. Artinya, berarti kalau selain kita buang hajat, kita harus selalu berzikir kepada Allah. Apakah ada di antara kita yang melewatkan harinya ada satu jam dia tidak berzikir kepada Allah? Jangankan satu jam, lima jam, sepuluh jam, bahkan 24 jam kita tidak berzikir kepada Allah Azza wa Jal. Bukankah itu namanya dosa dan kesalahan? Maka itu di antara yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui hadis qudsinya. Ya ibn Adam, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Kalian melakukan salah siang dan malam. Namun kita juga harus tahu Allah zat yang maha memaafkan. Namun itu adalah amalan catatan. Dibacakan semuanya. Dosa ini, dosa itu, dosa ini, dosa itu. Sehingga pulang tadi, dia merasa dirinya akan binasa. Dilihat ke kanan, tidak ada tempat berlari. Dilihat ke kiri juga tidak ada tempat berlari. Namun dia hanya bisa menundukkan kepalanya, mengakui semua kesalahannya. Kemudian dikala dia sudah merasa dirinya akan binasa, akan masuk ke dalam api neraka, dia pun mengatakan, atau Allah pun mengatakan kepadanya, wahai fulan, hari ini aku tutup semua catatan amalanmu, aku tutup semua dosa dan kesalahanmu. Dikala Allah mengatakan aku tutup semuanya, maka di saat itulah kita baru bisa mengangkat kepala bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang disebut dengan arad. Arad itu hanya sekedar dibacakan semua catatannya. Namun setelah dibacakan semua catatannya, maka Allah mengatakan aku tutup semuanya. Kenapa demikian ikhwatul Islam? Dikala kita merasa putus asa, maka di saat itulah Allah memperlihatkan bagaimana Rahman dan Rahimnya. Sehingga tidak ada di antara kita yang bisa mengatakan bahwa kita masuk surga dengan amalannya. Itulah makna daripada hadis Nabi SAW. Tidak ada di antara kalian yang masuk surga dengan amalannya. Karena siapa? Kalau kita bandingkan mana lebih banyak amalan kita dengan dosa kita, semua kita pasti lebih banyak dosanya. Itu sudah pasti semuanya. Sehingga kalau seandainya kita meminta kepada Allah, ya Allah, aku ini adalah orang yang rajin salat, rajin puasa, rajin sedekah, masukkan aku ke dalam surga karena amalanku, maka kalau kita mengucapkan kalimat ini, semua kita akan masuk ke dalam neraka Allah Azza wa Jalla. Karena tidak ada di antara kita yang masuk surga dengan amalan.
tapi kita masuk surga karena kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Dikala Allah bacakan semua kesalahan kita, kemudian Allah tutup, itu yang disebut dengan arad. Allah ingin memperlihatkan kasih sayang yang sesungguhnya. Karena seorang hamba dikala dia merasa terpuruk dan hampir binasa, kemudian dimaafkan oleh Allah Azza wa Jalla, maka dia merasa nikmat yang luar biasa, dan dengan itu pula dia akan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu disebut dengan arad, dan semua kita akan merasakan yang demikian. Yang kedua disebut dengan hisab. Nah, ini hisab. Semua mereka yang dihisab pasti diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa terkecuali, karena hisab itu sendiri adalah bagian daripada azab. Makanya hisab itu ada dua, ada arad. Arad itu dibacakan oleh Allah semuanya, kemudian Allah tutupi kesalahannya. Bisa jadi karena istighfarnya, bisa jadi karena dia selalu minta ampun kepada Allah. Makanya kenapa kita selalu beristighfar kepada Allah? Istighfar itu di dalamnya ada dua makna. Apa makna istighfar? Istighfar itu diambil dari kata-kata ghafara. Ghafara artinya secara bahasa menutup. Kemudian ditambah alif, sin, dan ta. Artinya minta ditutup. Karena setiap kali kita beristighfar kepada Allah, kita bermohon kepada Allah, ya Allah tutupi kesalahanku. Kesalahan yang kita lakukan tidak pernah hilang. Catatannya tidak akan pernah hilang. Tapi yang kita minta kepada Allah, bagaimana kita tutupi. Kemudian setelah kita minta, ya Allah tutupi kesalahanku, permintaan kita yang kedua, ampunkan dosaku. Itu yang disebut dengan istighfar. Maka nanti ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena istighfar hambanya. Itu disebut dengan arad. Orang yang dihisab juga dibacakan satu persatu. Namun dikala dibacakan, dia dibinasakan oleh Allah setelahnya. Dia dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan neraka. Bisa jadi karena mereka mempromosikan kejahatannya, terutama orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Makanya ada sebuah hadis di Ikhwatul Islam, kita tidak akan terlepas dari dosa dan maksiat. Tapi ingat, kalau Allah berikan kepada kita ujian untuk melakukan kesalahan, maka tutup sedalam-dalamnya kesalahan yang pernah kita lakukan. Jangan pernah dipamerkan. Dan Nabi pernah menyebutkan, umat Nabi atau umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati mu'afa. Semua umatku harapan mereka dimaafkan masih banyak. Mereka bisa diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali bagi mereka-mereka yang telah melakukan dosa dan maksiat secara terang-terangan. Artinya semua kita bisa melakukan dosa, namun Allah tutupi kesalahan kita, maka tutup pula lah kesalahan yang kita lakukan. Jangan pernah disebutkan, oh saya adalah orang yang melakukan ini. Misalnya, makanya kenapa kita tidak boleh bercerita tentang masa lalu. Orang yang pernah melakukan zina, tidak usah ceritakan, tidak usah. Dikala Allah tutup, maka tutupilah. Orang yang pernah mencuri, jangan pernah lagi menceritakan. Orang yang pernah korupsi misalnya, jangan pernah lagi ceritakan. Orang yang pernah mengambil hak orang lain, jangan lagi pernah ceritakan. Semua kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu, jangan pernah kita ungkap atau jangan pernah kita kembali membicarakannya. Karena Allah sudah menutupinya, tutuplah. Karena apabila kita membongkarnya, dikhawatirkan Allah tidak lagi memaafkan kita. Begitu merupakan di antara salah satu kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu disebut dengan hisab. Hisab ada arad. Ada arad, arad itu kemungkinan dimaafkan oleh Allah. Sedangkan hisab semuanya akan diazab, karena hisab itu sendiri adalah bagian daripada azab. Kemudian setelahnya, maka baru kita akan melewati yang namanya sirat. Nah, sirat ini ikhwatul Islam, itu bukan sesuatu yang mudah bagi kita melewatinya. Karena semuanya tergantung amalan yang pernah kita lakukan. Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena umat yang pertama kali dihisab adalah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap kali mereka selesai hisab, maka mereka akan melewati sirat. Dan bahasa Nabi, tidak satu pun Nabi yang diizinkan oleh Allah berbicara, kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ungkapan yang keluar dari lisan Nabi hanya satu saja, yaitu ummati. Itulah yang selalu diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal dikala di akhirat, mudah bagi Nabi untuk masuk ke dalam surga. Nabi istirahat di dalamnya, menikmati keindahan yang ada di dalamnya. Tapi tidak itu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi memperhatikan setiap langkah yang terjadi kepada umatnya. Kemudian setelah mereka dihisab, mereka akan melewati sirat. Di situlah bahasa Nabi yang selalu keluar, ummati, ummati, ummati. Umatku ya Allah, umatku ya Allah, umatku ya Allah. Kemudian bagi umat Nabi, mereka akan melewati sirat. Sirat itu disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Dia seolah-olah lebih tajam dari pedang, karena di dalam hadis yang lain disebutkan di atas sirat itu ada qatatif, ada sa'dan. Qatatif itu ibarat besi yang dibengkokkan. Coba bayangkan kalau kita berjalan di atas besi yang dibengkokkan, di atas besi yang dibengkokkan, bisa jadi akan masuk ke dalam daging kita, akan memisahkan antara daging dengan tulang. Makanya itulah yang ada di atas sirat. Apa kata Rasulullah? Ada di antara mereka yang melewati sirat.
ibarat kilat. Ada di antara mereka yang melewati sirat ibarat orang yang menunggangi kuda yang begitu cepat. Ada di antara mereka yang melewati sirat dalam keadaan berlari. Ada di antara mereka yang melewati sirat dalam keadaan berjalan. Ada di antara mereka yang melewati sirat dalam keadaan merangkak. Namun mereka tetap selamat. Namun badannya sudah habis karena qatatif tadi. Ada di antara mereka yang sudah terpisah antara daging dan tulangnya, yang pada akhirnya mereka tidak selamat. Dan di bawah sirat itu ada yang namanya jahannam. Sehingga karena itulah Nabi SAW menyebutkan, ummati, 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 ya Allah umatku, selamatkan mereka. Itu bahasa yang keluar dari lisan Nabi SAW. Coba bayangkan berapa banyak umat Nabi SAW, berapa sibuknya Rasulullah SAW untuk menjaga umatnya, agar dia selalu, agar umatnya diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Kemudian setelah melewati sirat, ada mereka yang berhasil, ada mereka yang tidak berhasil. Karena yang melewati sirat itu adalah khusus orang-orang yang beriman kepada Allah. Orang-orang yang tidak beriman, mereka tidak melewati sirat. Karena tidak ada gunanya mereka melewati sirat. Kemudian ikhwatul Islam, setelah melewati sirat, apa yang terjadi? Ada lagi yang namanya hisab kedua. Nah, hisab kedua ini adalah hisab yang bukan penentu antara surga dengan neraka. Tapi hisab yang kedua adalah agar setiap orang masuk ke dalam surga dalam keadaan hati yang sangat bersih. Makanya ada hisab yang kedua. Nah, di hisab yang kedua inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa menemani umatnya, karena semua mereka setelahnya akan masuk ke dalam surga. Maka dengan itulah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Inna mimbari ala tur'atin min tur'il jannah." Sebenarnya pembahasan kita ini, kenapa kita ceritakan tentang kejadian akhirat, kita masih berbicara tentang mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sebelumnya kita bahas. Mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, mimbar Nabi ini akan selalu menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemarin kita jelaskan, mimbar Nabi menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam di telaganya. Siapa yang masih ingat apa sifat telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Silakan. Sifat telaga Nabi, sebutkan 5. Panjang dan lebarnya sama. Berapa? Seolah-olah kita melakukan perjalanan. Sedikit lagi, Pak. 1 bulan. Tapi yang kedua, airnya warnanya lebih putih dari susu. Yang ketiga, lebih manis dari madu rasanya. Yang keempat, tempat minumnya terbuat dari emas jumlahnya. Berapa jumlahnya? Lebih banyak daripada atau sama dengan bintang-bintang yang ada di langit. Yang selanjutnya, yang kelima, siapa yang pertama kali minum dari telaga Nabi? Ahmad atau Abdullah? Yang pertama kali minum dari telaga Nabi adalah orang-orang fakir yang berasal dari Muhajirin. Kemudian barang siapa yang bisa minum dari telaga Nabi? Ini yang penting. Tidak akan pernah merasakan kehausan untuk selama-lamanya. Silakan Pak, Masya Allah. Bisa diapor ke belakang, Masya Allah. Barakallahu fiik. Nah, ikhwatul Islam, kemarin kita menjelaskan tentang telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikala Nabi memanggil kita, menunggu kita di telaganya, Nabi berada di atas mimbarnya. Nah, sekarang dikala kita ingin masuk surga, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka ceritanya masih sama. Inna mimbari ala turatin min turail jannah wa ma baina mimbari wa hujrati raudhatun min riyadil jannah. Sesungguhnya mimbarku terdapat di antara pintu-pintu surga. Artinya setelah umat Nabi melewati sirat, kemudian mereka kembali dihisab dengan hisab yang kedua. Hisab yang kedua ini akan memasukkan mereka semuanya ke dalam surga. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi berada di pintu-pintu surga. Kemudian di mana posisi Nabi? Nabi tetap masih berada di atas mimbarnya. Pembahasan kita yang dari tadi kita jelaskan di Khotbah Islam masih berkaitan dengan mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam riwayat yang lain, mimbari ala turatin min turail jannah, mimbarku terdapat di antara pintu-pintu surga. Artinya kenapa mimbar Nabi berada di pintu-pintu surga? Karena nanti Nabi ingin menemani umatnya masuk ke dalam surga. Dikala pintu surga atau dikala terjadi hisab yang kedua, ikhwatul Islam, maka selesai dihisab oleh Allah Subhanahu wa Taala. Kemudian tinggal mereka masuk surga. Dan surga itu tidak akan pernah terbuka. Karena masuk surga harus ada syafaatnya. Karena memang Allah berpesan kepada penjaga surga, jangan buka surga.
kecuali kepada seorang hamba yang bernama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu pun atas izin Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan yang tadi telah kita jelaskan, Allah yang mengizinkan Nabi, dan itu juga termasuk di antara maqamah mahmuda, dan itu juga termasuk dalam hadis nahnul akhirun al awwalun, kita adalah umat yang terakhir dan kita adalah umat yang pertama. Apa maknanya? Kita adalah umat yang terakhir diutus oleh Allah dan kita adalah umat yang pertama masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun tidak bisa masuk ke dalam surga kecuali atas bimbingan atau izin Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikala Nabi ingin masuk surga, ditanya oleh malaikat yang menjaga, maka Nabi mengatakan Muhammad bin Abdullah, maka malaikat pun membuka pintu surga. Kemudian dikala masuk, dikala pintu surga dibuka, apa yang terjadi? Apakah kita masuk surga demikian begitu saja? Tidak. Kita masuk surga, ada pembimbingnya. Dan siapa membimbingnya? Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba bayangkan ikhwatul Islam, bagaimana sibuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengurus kita sebagai umatnya. Maka wajar kalau seandainya dikala kita senantiasa mengucapkan salam dan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkali-kali, ratusan kali, ribuan kali, itu adalah sesuatu yang biasa. Karena bagaimana pengorbanan Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam di dunia, Nabi berjuang untuk kita sebagai umatnya, di akhirat pun Nabi sallallahu alaihi wasallam waktunya sibuk untuk mengurus umatnya. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang diberikan kemuliaan oleh Allah azza wajalla, namun tujuan Nabi adalah ummati, ummati dan ummati. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri di pintu-pintu surga, maka Nabi tetap ditemani oleh mimbarnya, mimbar yang kemarin telah kita jelaskan, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah, di antara mimbarku dan rumahku adalah taman di antara taman-taman surga. Dan insyaallah pembahasan ini akan kembali kita lanjutkan ikhwatul Islam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan manfaat kepada kita bersama terhadap apa yang telah kita baca dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ataupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Yang benar sudah pasti dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah sudah tentu dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan dan kejahilan kami. Kami mohon dimaafkan kalau ada kata-kata yang salah, kalimat-kalimat yang kurang berkenan di hati, atau beberapa poin yang salah kami di dalam menyampaikannya. Dan kita selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita bersama, agar Allah ampunkan dosa orang tua kita, agar Allah ampunkan dosa saudara-saudari kita, agar Allah mudahkan urusan kita dikala kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita termasuk orang-orang yang diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala maafkan kita, agar Allah tutupi kesalahan dan dosa kita, agar Allah mudahkan bagi kita untuk dihisab, agar Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita dikala kita melewati sirat, dan agar Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita bersama Muhammad bin Abdullah di dalam surga, juga bersama saudara-saudara dan orang-orang yang kita cintai. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, bagi kita yang ingin pergi ke Makkah al-Mukarramah, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadahnya. Allah kabulkan doa dan permintaannya. Allah jadikan umrah yang mereka lakukan adalah umratan mabrurah, wa sa'yan mashkura, wa dhanban maghfura. Bagi kita yang ingin pulang ke kampung halaman, semoga Allah berikan kemudahan dalam perjalanan, Allah berikan kelancaran dalam setiap urusan, Allah kembali kumpulkan mereka bersama keluarganya dalam keadaan sehat wal afiat, dan Allah senantiasa memberikan rezeki kepada kita untuk bisa kembali ke kota Mekah dan Madinah dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا ودعاءنا وركوعنا وسجودنا وكل عبادة يا الله إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك خير ما سأل عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما عاد به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار، ونعوذ بك من النار، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم على نبينا وحبيبنا وخليلنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل يا
عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله.